Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Hari ini kita akan berlibur ke Pantai Menganti. Bila kalian penasaran, ikuti kita guys. Kita ditemani bersama Aping. Oke, dan teman yang lain ya. Oke guys, setelah kita menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam ya, kita sampailah pada pintu gerbang Pantai Menganti. Ya, oke. Di sini kita lanjutkan perjalanan menuju pantainya ya. Dari gerbang pintu Pantai Menganti kurang lebih ke pantainya itu 3 km ya, guys. Cukup lumayan lama sih kalau dari pintu gerbang Menganti sampai ke pantai ya. Jalanan juga itu naik dan turun ya, karena ini Pantai Menganti terletak di daerah pegunungan atau perbukitan ya. Jadi kalau mau hadir ke sini, siapkan motornya ya, jangan lupa dicek remnya agar tidak blong. Oke. Untuk perjalanan dari Kota Kebumen menuju Pantai Menganti itu tadi tidak terlalu macet ya guys. Perjalanan lancar dan sampailah pada Pantai Menganti dengan selamat ya guys. Kita berangkat dari Kota Kebumen menuju Pantai Menganti 3 motor ya guys. Ya, boncengan semua ya, 6 orang. Untuk akses dari Kota Kebumen menuju Pantai Menganti guys, kalau dari Kebumen itu jalan lancar, jalannya lurus, sudah bagus. Cuman kalau akses menuju lokasi Pantai Mengantinya itu guys, itu kita naik turun gunung guys, jadi jalanan curam juga bahaya juga sih kalau baru pertama kali ya, harus ada yang memandu yang udah pernah kesana ya guys. Kalau saya bisa sarankan mah ya terbilang murah ya tiketnya ya, kita masuk dengan harga 15.000 per orang. Itu juga guys, itu juga sudah termasuk parkir motor ya, jadi murah lah untuk para kalian yang ingin wisata ke pantai, khususnya Pantai Menganti. Dijamin bagus guys, pemandangannya sangat indah. Oke guys, kita sudah dekat ya ke pantainya. Ini adalah warung-warung ya yang dekat pantai. Kita parkirnya mau ke atas dulu ya guys, karena kita mau ke lokasi yang di karangnya dulu ya. Kalau nanti pantainya harus ke bawah, jadi kita ke atas dulu guys. Oke, kita nyari parkir dulu guys ya, di depan sana ya.
Oke guys, saya sekarang sudah berada di Pantai Menganti di Kota Kebumen ya. Jika kalian ingin pergi ke Pantai Menganti, cukup bayar dengan harga tiket Rp15.000 ya. Tiketnya sangat murah, tapi pemandangannya di sini luar biasa guys. Bagus sekali. Kita itu di tepinya ya sekarang. Inilah suasana sore hari di Pantai Menganti. Oke. Suasana sangat sejuk, cuaca cerah, sangat segar ya. Saya ditemani Alvin Nur Aziz. Bos. Nah. Tuh, lihat guys, pemandangannya sangat indah sekali ya. Ini di Pantai Menganti, daerah Kebumen. Ya, kalian ingin kesini ya, mampir aja. Rekomendasi. Harga tiket cuma Rp15.000. Pemandangannya sangat luar biasa. Subhanallah. Sangat indah. Karang-karang, lihat laut, hari ini karena hari Selasa jadi sepi pengunjung. Ini ramainya biasanya hari Minggu atau weekend ya, Sabtu Minggu. Ini guys, luar biasa sekali guys. Kita ada di karang-karang ya. Sangat indah guys.
Oke guys, kita lanjutkan perjalanan ya. Kali ini kita akan menuju Jembatan Merah Kebyuran. Nah, ada di depan sana guys. Ya, itu dia ya. Udah kelihatan kan? Mari kita ke sana. Oke. Guys, jembatannya sudah terlihat ya. Jembatan Merah Kebyuran itu adalah jembatan yang menghubungkan Tanjung Karang Batan dengan Batuan Candas, berujung langsung dengan batas lautan. Biasanya jembatan berwarna merah ini dijadikan tempat berswafoto, di mana terdapat area khusus seperti studio yang nampak alami ya. Namanya Jembatan Merah Kebyuran guys, satu inovasi jembatan yang cukup mengangkat kembali keindahan pesona Pantai Menganti. Jembatan ini terlihat eksotis dari kejauhan, berwarna cerah di antara perbukitan hijau, terhubung mengarah ke batu karang berwarna kehitaman yang berbatasan dengan lautan guys. Oke. Dan di bagian bawahnya batu-batu karang itu tersusun acak melewati jembatan ini. Akan terlihat kubu-kubu di atas Tanjung Karang padat dengan paduan pohon kelapa guys. Memandang ke arah timur, lautan lepas dengan gulungan ombak menyapu ke arah bibir pantai. Lewat tengah-tengah.
setelah kita tadi menyusuri jembatan Merah Kebiuran ya guys, sekarang kita keluar ya, kita menuju pantainya. Perjalanan ini cukup melelahkan guys, tapi jangan khawatir ya bagi kalian yang lelah atau istirahat, disini banyak terdapat warung-warung ya, istirahat dulu kalau capek, bisa makan minum. Tetap di sini akses sudah bagus ya, walaupun naik gunung turun-gunung tapi sudah dibikin tangga ya guys, sampai bos main bos untuk jalan-jalan walaupun menguras fisik juga sih. Let's go.
bos. Apa bos? Ada rem. Siap bos, laksanakan. Artis bos, kamu keliput terus pokoknya mau dari belakang perjalanan bos. Turun ke bawah itu bos, bisa itu bos. Akhirnya setelah perjalanan panjang turun gunung guys, akhirnya kita sampai ke pantai nanti ya guys, yang di bawah ya guys. Ini pasirnya pasir putih ya guys. Tahu nggak bos? Mau lihat ya bos? Di sini airnya sangat jernih sekali guys. Di sini juga airnya sangat asin ya, karena di sini air laut. Di sini juga banyak terdapat kerang-kerang atau ikan laut. Di sini juga buat mencari nafkah para nelayan guys. Makanya di sini banyak perahu ya. Jadi kalian ingin mendatangi pantai Manti, alamatnya ada di Desa Karangduhur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen ya guys, Jawa Tengah. Oke. Thank you.
Oke guys, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke, jika kalian ingin share aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.